Selamat pagi. Kita hebat. Wah, bintang oh. Tengah pertandingan minta pagi tu. Seluruh hari guys, muka kau hujan je. Serikai hujan tu dek. Yang lawan dah saya buat bintang oh. Okay, stay tune guys. Kita daftar dulu. Nama? KC. C-A-S-S-Y. Oke. Eh, sikit kah? Nih? Ah, sikit je, sikit je. Boleh sana, sikit. Boleh sana. Gapot lho. Gapot, guys. Nombor 48. Aja guys, nanti kapan tuh udah ngadu mata ginte malam nggak yang ngadu kena. Apa sih lipat kena kupain malam, nggak tahu mata ginte. Untuk kandungan ini kita akan menggunakan dua buah jeti, iaitu jeti komersial yang tempat yang kita baca pada hari ini dan pagi ini, dan jeti JKR di sebelah sebelah kiri, sebelah kiri kita. Sembai, sembai. Belum. 3, 2, 1. Sangkut. Lagi. Hujan kuyau. Hujan kuyau. Hujan kuyau. Solo ikannya. Banyak.
Nanti nyampaian hadiah aja ge. Kita menyambut setiausaha Lau Si Ching untuk menyampaikan hadiah. Hadiah pertama, tangkapan paling cepat akan membawa pulang wang bernilai RM150 dan sebuah hamper bernilai RM50. Masa adalah masa tercepat adalah 2 minit. Jatuh kepada Encik Casey. Encik Casey. Nombor badan 48. Tahniah diucapkan. Ketika bersabalik, ya Allah, seterusnya angkatan bagi seekor akan membawa pulang uang bernilai RM200 dan sebuah hamper bernilai RM50. Bogat nomor 12 Encik Arsyad. Tahniah Encik Arsyad membawa pulang RM200. Hadiah satu hati akan diterima oleh 2 orang pemenang dan akan membawa pulang bernilai RM1 RM100 setiap orang. Tempat kelima adalah peserta bernombor 52. Dedi. Berat tangkapan sebanyak 0.530 gram. Ini juara ikan paling kecil nih. Tempat keempat adalah nombor peserta. Kita terus kepada nama Abdul Halim. Abdul Halim. Berat 0.670 gram. Tahniah. Otek. Tempat ketiga akan membawa pulang wang bernilai RM150 dan sebuah hamper bernilai RM50 adalah jatuh kepada peserta nombor 12 Encik Arsyad dengan berat 0.980 gram. Seterusnya tempat kedua dengan hasil tangkapannya seberat 1.21 kilogram. Dengan membawa pulang wang bernilai RM250 dan sebuah hamper bernilai RM50 jatuh kepada peserta bernombor
Nomor 8, Christopher. Tahniah diucapkan. Seterusnya, hadiah terbesar bagi pertandingan memancing sepenuh Setenago adalah membawa wang tunai bernilai RM350, sebuah hamper bernilai RM50 dengan berat tangkapan keseluruhan sebanyak 2.57 kilogram. Ayuh man. Baik lah. Jatuh kepada peserta nomor 6, Encik Stylon. Tahniah hadir.